Di Inggris, beberapa bulan lalu, Parlemen Inggris mengundang seorang robot untuk ditanya bagaimana pendapat kalangan robot dengan nasib manusia 10 tahun ke depan. Pemerintah Inggris khawatir bahwa 10 tahun ke depan akan ada robot mencalonkan diri sebagai anggota parlemen karena pertumbuhan teknologi robotik. Jadi ada kekhawatiran umat manusia bahwa hidupnya akan diatur oleh robot. Karena itu anggota parlemen bertanya, "Robot, kira-kira nasib kami 10 tahun ke depan seperti apa?" Mereka berpikir robot akan bilang, "Kalian akan punah 10 tahun ke depan." Karena teknologi berubah setiap 8 jam dengan kecepatan maksimal. Tapi apa kata si robot? "Kami bangsa robot justru khawatir akan punah bila kami tidak memiliki kemampuan membagi keadilan seperti layaknya manusia. Bila kami tidak punya dimensi etis dan estetis seperti manusia." Jadi robot paham bahwa mereka justru akan punah bila tidak mampu memiliki dimensi batiniah manusia. Jadi manusia takut bahwa otaknya akan diambil alih oleh robot karena kemampuan komputasi dari robot. Robot khawatir bahwa kalau mereka tidak punya hati, mereka akan punah gitu. Jadi si robot mengerti bahwa politik adalah distribusi hati, distribusi rasa, bukan kalkulasi statistik. Jadi Anda bayangkan, robot bisa menjawab dengan cerdas. Nah, kita bersiap-siap dengan keadaan semacam itu. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa universitas ini akan dikelola secara digital. Artinya, hidup kita sebetulnya separo tergantung pada keadaan teknologis. Kita sudah hidup separo robotik. Jadi simbiosis itu sudah terjadi. Kita tergantung pada teknologi, teknologi juga tergantung pada kita. Dan kita sebetulnya begitu bangun sudah berada dalam situasi teknologis, situasi digital. Jadi saudara-saudara, dunia di depan berubah dengan kecepatan digital. Nah, kemampuan antisipasi yang kita perlukan sebetulnya. Jadi antisipasi terhadap ilmu pengetahuan didasarkan pada kalkulasi hari ini. Sekarang pemerintah mengantisipasi industri 4.0 10 tahun ke depan. Lalu kalkulasi hari ini apa? Kalau kita ingin bertanding di tingkat global dengan masuk di dalam persaingan 4.0, artinya perlengkapan akal sehat, kecukupan IQ kita harus dari sekarang diperhatikan. Setiap kita berpikir tentang industri 4.0, kita berpikir akan ada persaingan antar anak muda 10 tahun ke depan. Anak muda hari ini, menurut data Bank Dunia, mereka yang berusia 17, 15 sampai 27 tahun adalah penganggur terbesar di republik ini. Jadi mau kompetisi dengan cara apa? Tapi karena kepanikan pemerintah, dipakai segala macam cara untuk menimbulkan optimisme palsu melalui yang disebut kartu prakerja. Jadi saya memberi kritik itu terus-menerus. Kalau dikatakan misalnya nanti mahasiswa akan diberi kartu pinter sampai tingkat sarjana, itu juga kalkulasi dari mana? Mayoritas universitas kita adalah universitas swasta. Orang mengatur masa depannya dengan berinvestasi di bidang pendidikan. Yang perlu diperbaiki adalah kurikulum sekolah dasar menengah. Itu yang harus diperkuat agar supaya anak-anak itu menjadi pemikir cerdas setelah lulus SMA. Karena itu anak-anak tidak boleh dibiasakan menghafal-hafal jawaban. Nah, kalau misalnya ada pikiran bahwa masa depan akan ditentukan oleh presiden berikutnya, maka pertaruhannya adalah presiden berikutnya adalah presiden yang harus punya visi jauh ke depan itu, yang mampu membaca potensi konflik global di Asia Pasifik, di Laut Cina Selatan, yang mampu untuk menganalisis apa akibat nanti bila rasisme berkembang di seluruh dunia. Jadi kita menghendaki Indonesia yang tumbuh dengan mutu pikiran. Itu pentingnya kita membangun jalan pikiran. Saudara-saudara, waktu kita memulai, mengawali kemerdekaan kita, pesan konstitusi kita adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang membangun infrastruktur pendidikan mendahului infrastruktur fisik. Itu inti dari pembangunan kecerdasan bangsa. Karena selama kita punya ada legasi di dalam kurikulum, kita tidak takut kehilangan masa depan. Nah, visi pemimpin itu saya katakan tadi adalah orang yang mampu, pemimpin adalah dia yang mampu menghubungkan politik di belakang sejarah kita
dengan harapan di depan itu. Terima kasih.